Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi dengan aku Suci. Oke, di konten kali ini aku akan merias wajah dengan make up Korean look ya. Dia maunya seperti ini guys. Dia tadinya pakai softline, tapi dia merubah warna softline menjadi hitam karena kita tidak menggunakan softline ya guys. Oke. Langsung aja ya, nggak usah pakai foundation, aku langsung aja pakai bedak biasa pendek-pendekan anjuran. Oke, sorry guys, dia nggak mau pakai bedaknya, aku ganti aja dengan bedak Venus. Oke, langsung aja ya, di sini aku nggak memakai apa sih namanya sayang, nggak memakai foundation ya, pakainya bedak aja langsung ya. Banyak abu-abu, kulit abu-abu itu enggak biasanya aja setelah. Oke, ini yang seperti analisa aku, ini pakai alis ya, alisnya hitam ya, masih hitam. Akan memakai alis Mustika Ratu ya guys, yang warna hitam. Di sini kita di sini gitu. Rapi ya udah. Tuh dia kan agak berantakan. Jadi aku dibikin supaya seperti ini ya guys. Jadi nggak terlalu rapi. Terus yang aku lihat ya, dia tuh pakai ini orange ya. Orange glitter mah. Ya, aku pakai ini aja ya guys, orange glitter. Ya ampun. Ini jangan glitter. Enggak ya guys, sama ini ya. Masih udah ini. Enggak, itu ditambah ini nih. Wah, rasa enggak sampai sini-sini. Dia tuh sampai ke sini. Kan dihapus. Dihapus ya, guys. Ini gini ya. Dan di situ tuh kayaknya ada glitter yang apa sih namanya, yang ini ini. Lihat gak sih, Ma? Ya, aku menggunakan ini, guys. Menggunakan apa namanya? Menggunakan
Sohero kena mata. Kesalahan teknik ya, masuk ke mata dong. Matanya ada yang ini kamera ya. Ya, sorry, tadi ada kesalahan teknik ya. Kita sekarang menjepit dulu mata. Iya mbak. Betul, aku ini udah potong rambut ya guys, jadi wolf keluar rambutnya. Jadi bob guys, tapi kayak jora guys, bobnya tuh kayak jora. Sampai jadi lah. Matanya mulai. Ntar kecolok lagi. Ini mau dindung sini. Gak segeran aja, tapi emang ngatur sendiri ya guys. Padahal aku yang di ini loh, di calon sama dia. Ini adalah calonnya. Calon mendadani Korean Awards. Korean apa? Dan suruhan dua terakhir ya. Bukan terakhir itu. Dua terakhir kan. Aduh, belek-belek. Ternyata dua terakhir kan berarti ada dua macam. Kan ini juga ada shade-shade bibirnya. Iya kan, belum. Ini aku pasti miring ya main. Kalau mau udah bilang tadi, itu mau udah pernah. Milihnya apa sih? Sekarang Ini gak kerasa ya, kan udah di hacklater tadi. Gue belum di hacklater. Ini gue pakai ini deh. Warnanya seperti itu. Tadi dipaduin sama ini, sama lip gloss ya. Emang ada lip gloss? Ada. Ini warnanya terlalu tua, ini emang gak tua-tua banget. Tua, tua-tua banget seperti ini. Oh, mirip. Aku pakai shade yang 117 ya guys. Ini terlalu keorenan banget. Buat ini. Kurang tua nggak? Kurang tua nggak? Kurang ya? Bagian tengahnya di tengah-tengah ini. Oke guys, ini tengahnya memakai bibir yang ngegabung ya guys. Beneran bener ya, ini kita di atasnya ya. Ini pasti kurang apa lagi.
Ini kan ada shade-shade-nya tuh, ada shade-shade-nya. Apa sih? The shade-shade tuh, shade-shade. Udah sih ini. Ini juga ada ini yang ada ini. Ada ilmer ilmer. Iya, kamu dikasih. Ini tuh gak jelas banget. Harusnya full. Ini apa? Ilmer deker-deker gak jelas ya. Udah kurang lebih seperti ini, tadi inspirasinya agak ya sedikit ya. Hasilnya dia men-challenge aku untuk berdandan ala looks look Korea ya. Ini nggak sadar ya guys, ternyata ini udah pernah ya makeup look Korea itu loh. Tapi itu oh iya, ini agak beda sedikit sih, sedikit apa orang juga. Ini buat hiburan aja ya guys, jadi aku bukan untuk make up profesional, jadi ini buat lucu-lucuan aja. Challenge ya. Oke, jadi segitu aja konten kali ini. Semua kalian terhibur, silakan ya dibantu like, comment, share, di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa bang? Digital Pink.